Eh, saya nggak mau ke gurun. Wih, apa itu? Tolong. Apa itu, tolong? Iya. Saya timpa. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Raunja, dan kali ini kita akan main Minecraft lagi. Oke, jadi di video kali ini kita akan main Minecraft survival, tapi ini survivalnya berbeda dari biasanya, teman-teman. Oke, berbedanya seperti apa? Jadi di sini kalian udah bisa lihat judulnya itu RL Craft atau Real Life Craft. Ya bener gak sih? Dan katanya di sini tuh tingkat kesusahannya lebih dari hardcore, teman-teman. Oke, jadi di sini tuh saya belum pernah coba hardcore mode itu seperti apa. Udah langsung main RL Craft aja, teman-teman. Oke, nekat banget ya saya. Oke, mungkin kita coba-coba aja ya. Dan di sini tuh katanya tuh resep craftingnya itu berbeda, terus monsternya ada tambahan lebih susah, dan di sini tuh ada pengaturan suhu tubuh, teman-teman. Juga setiap tubuh tuh ada darahnya masing-masing. Oke, jadi seperti apa? Langsung aja kita main, teman-teman. Kita create new world dan langsung aja ya. Oke, dan kita udah di spawn di mana nih? Waduh, nge-lag banget ya. Padahal ini grafiknya udah diturun-turun ini. Waduh, di hutan, guys. Dan tadi ada tulisan press H untuk tutorial ini ya. Oke, di sini ada darah masing-masing tubuhnya ya. Yang seperti tadi saya sebutkan. Di sini ada nyawa kepalanya, tangan, kaki, dan tubuh juga. Dan katanya kalau kena kepalanya atau kepalanya itu darahnya habis, itu langsung mati, teman-teman. Jadi kepala itu harus kita lindungi sebenar-benarnya, teman-teman. Oke, dan yang pertama itu kita nggak bisa langsung ngambil kayu ini ya. Ini ada rantingnya kayak ini ya. Kayak asli banget. Dan yang pertama itu kita ngambil dulu beberapa batu-batuan ya. Di sini mana? Oh, ini batu ya. Oke, kita ambil dulu beberapa mungkin ya. Oke, udah. Dan selanjutnya kita akan mengambil flint, teman-teman. Dan flint itu dari kerikil ya. Oke, ini kerikil. Oke, dan ini ada ya. Mana tadi? Oke, dan selanjutnya kita kembali ke atas. Itu ada. Nyem. Namanya Nyem. Oke. Dan semoga ini monster yang baik. Hello. Ada suara-suara lonceng. Hello. Kayak ibu peri ya. Ibu peri, jangan tinggalkan saya, ibu peri. Waduh, ada apa ini, dinosaurus? Hello. Please, jangan galak-galak. Oke, dan di sini ada beberapa juga ya. Berarti ini baik ya. Okay, nice. Dan selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membuat batu cobblestone dari rock ini. Karena kita akan membuat flint shard. Jadi flint shard itu didapat dari flint yang dilemparkan ke sini, teman-teman. Jadi seperti ini. Oke, ada dua ya, langsung semuanya. Oke, udah jadi flint shard, ada 4 lumayan. Dan itu apa, woi? Ampun. Ya ampun, kabur. Saya kabur, please. Tolong. Iya, please. Wih, please. Ini gimana? Gimana? Ini apa, guys? Oh my god. Ibu peri, tolong saya, ibu peri. Oke, ini dapat regenerasi. Eh, siapa ini? Oh, ibu peri. Terima kasih, ibu peri. Oke, kita turun lagi dan semoga aman. Ada dua lagi, guys. Please, jangan ngejar saya, woi. Oke, dan di sana ada bangunan apa? Kita ke sana dulu. Oke, dan ini ada apa nih? Dan mungkin tahap selanjutnya kita akan mengambil stick ya. Nah, didapatnya dari dadaunan seperti ini. Nah, ini udah ada nih. Oke, langsung aja kita buat. Nih, di sini juga ada tutorialnya cara membuatnya. Nah, oke, seperti ini. Nah, kita langsung aja buat dua. Masih ada dua lagi. Nah, jadi di sini tuh gunanya buat ini ya, memotong rumput seperti ini dan akan menghasilkan flint fiber. Kita ambil beberapa karena kita butuh juga untuk membuat tali ya. Jadi talinya dari alam, teman-teman. Oke, udah. Dan kita udah dapat 49. Langsung aja kita buat tali. Nah, jadi seperti ini. Oke, sudah. Dan tahap selanjutnya, kita di sini ada peralatan lagi. Selanjutnya kita akan membuat ini ya. Gimana? Ini ya, kapak-kapak. Hajat itu kapak apa ya? Oke, pokoknya seperti kapak gini ya. Rumusnya seperti ini. Langsung aja kita buat di sini satu. Sticknya kurang dong.
Oke, dan sekarang kita langsung aja buat. Dan akhirnya jadi, guys. Dan ini gunanya untuk menghancurkan, menebang pohon ini ya. Oke, langsung aja kita tebangnya. Jangan yang ini ya. Jelek. Kayak yang ini aja. Padahal sama ya kan. Tebangnya itu dari bawah ya, teman-teman. Jadi seperti ini. Jadi kita nggak usah nebang semuanya. Oke, jadi jatuh seperti ini, teman-teman. Dua. Oke. Dan di sini udah langsung semuanya dan kita dapat 7 lumayan. Hey, Ibu Peri, kita ketemu lagi cuy. Kita jodoh. Ini apaan, guys? Ini rata banget kotak. Bentar, kita telusuri ke bawah. Hello. Waduh, gelap banget dong. Kita harus ambil dulu obor, guys. Nanti ya. Oke, sekarang mungkin untuk melewati malam yang panjang, kita akan membuat dulu tempat tidur dengan cara membuat papan dan wall ya. Di sini untuk membuat wall itu seperti apa? Kita lihat dulu. Oke, dengan menggunakan string, di sini udah ada stringnya, lumayan ya. Oke, udah ada 3. Dan selanjutnya di sini kita akan membuat plank. Gak bisa, guys. Gimana sih? Oke, dengan menggunakan saw ya, gergaji. What? Kita kan harus buat dulu crafting. Bahan dasar crafting itu kan planks. Sedangkan untuk membuat plank itu kita harus membutuhkan saw. Nah, saw ini cara membuatnya harus menggunakan crafting table seperti ini. Ini jadi gimana ceritanya, guys? Waduh, parah banget ya. Udahlah, jadi kita harus mengambil beberapa dari reruntuhan ini ya. Nah, mana nih tua dong? Aduh, hujan, malam-malam lagi. Becek, gak ada ojek. Waduh, itu apa lagi? Aduh, gelap banget. Kamu jin. Itu jin apa? Aduh, ada creeper, cepet, please. Gimana sih? Craftingnya dulu ya. Bodoh. Apa kamu baik? Wow, dia nyanyi, guys. Hello. Jadi terang. Wow, night vision. Oke, kita akan berteduh dulu di si jin ini ya. Saya sebut jin ini. Lumayan banget kita bisa melihat semuanya di sini, teman-teman. Tanpa kegelapan. Oke, langsung aja kita buat tempat tidur. Dan kita nggak mau melewati malam yang sangat menakutkan ini. Langsung aja bobo. Oke, dan sudah pagi, teman-teman. Waduh. Emang hilang apa? Masih ada, guys. Kaget. Parah. Oke. Mungkin kita ambil lagi ini. Waduh, ini kenapa jadi buram? Aduh, nggak kelihatan rabun. Tolong. Masih pagi udah rabun ini. Ada beleknya nggak, Pak? Woy, cuci muka dulu. Oke, cuci muka dulu. Masih tetap, guys. Tolong. Ini kehausan gitu. Iya, ada hausnya. Waduh, malah tambah haus ya kan. Minum air danau. Oke. Oh iya, benar, berarti dehidrasi, guys, kita. Oke, dan sekarang apa yang kita lakukan? Mungkin kita berjelajah dulu ya, teman-teman, dengan membuat dulu si plain knife ini. Oke. Ada ender scroll. Tolong. Please, saya nggak lihat kamu. Please. Saya lihatnya ke bawah nih. Tolong. Ya ampun, ender scroll, please. Ender scroll. Ah, mampus kau. Ayo sini kau. Mati kau. Mana lagi dia? Parah yang ada Scott ini. Ayo sini. Ayo sini. Ini diam aja. Itu menghilang dia. Oke. Mungkin dia lelah. Dan di sini juga banyak bangunan-bangunan aneh. Mungkin kita akan menelusuri juga. Dan ini mana? Malah ke gurun ya kan? Saya nggak mau ke gurun. Wih, apa itu? Tolong. Tolong. Apa itu, tolong? Iya. Yeah. Saya timpa. Oke, mungkin bisa loncat enggak ya ke sini? Ibu peri, tolong saya, Ibu peri. Mana itu? Ibu peri, please tolong saya. Oke, kita ke sana, guys. Please. Oh my god. Oh my god, kita udah enggak ada blok. Oh my god. Please. Tolong. 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 Waduh. Save dulu. Yeah. Akhirnya. Air. Tolong. Tolong. Kamu. Kau pakai tangan, enggak pakai knife-nya. Kebodohan. Untung kita di sini lagi, guys. Oke, berarti kita bisa ngambil barang-barangnya ya. Itu apa lagi ya kan? Ya aneh-aneh banget. Wow. What the fuck is that? Ini apa lagi? Nggak tahu saya. Takut saya. Gimana ya tadi? Lupa saya, cuy. Oh, ini dia. Kamu.
mati kau. Mati kau. Biru ini. Mati kau. Mati kau. Ah! Jahatnya kau. Eh, kok bisa tembus? Cara melawannya kita harus seperti ini, guys. Kita giring dulu ke sini, guys. Eh, please. Ya ampun. Oh my god. Eh, please. Please. Woi, please. Ih, salah. Eh, tolong. Ih, kok gak bisa, Nek? Gak bisa nonjok gitu. Eh, please. Saya cuma mengambil ini. Ya. Ya. Oh. Ya. Please lah. Oke, kita harus berjuang. Eh, please, 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 please. Ih, please. Kenapa di situ mulu? Kesel banget dah. Oke. Ah. Eh, ini spawn saya di sini, cuy. Jangan mengganggu dulu, napa? Eh, bentar dulu, eh, bentar dulu, please. Cuma sekali doang. Tuh, kok kayak gitu sih? Ya ampun, kok bisa tembus? Saya mau ngambilin aja dah. Udah, please. Jangan kejar saya. Ya, jangan kejar. Eh, itu ada bangunan, please. Tolong saya. Tolong saya. Udah bisa ditonjok gitu, guys. Assalamualaikum. Ya ampun, ini ngikut sampai sini dong. Ya ampun. Ya ampun. Itu darahnya berapa dah? Kok gak bisa ditonjok sih? Tuh gak bisa. Woi. Semua lewat bawah. Dadah. Ayo. Ah, mampus lu. Cuma dapat kulit sama tulang. Parah banget kan. Akhirnya kita dapat ini ya. Oke, capek banget. Dan kita lihat dulu darah kita. Waduh, kaki kita hancur. Oke, di sini juga. Dapat ini. Oh, ada pickaxe juga. Oke, selanjutnya. Apa ini? Oh, plester. Oh, ini dia. Ada tempat tidur gak ya di sini? Kalau ada tempat tidur, mungkin kita tidur aja. Nggak perlu pakai plester. Karena ini berguna banget kalau lagi berpetualang, teman-teman. Oke, ini mungkin kita akan berdiam dulu di sini. Sayangnya di sini nggak ada tempat tidur. Kalau ada tempat tidur aja ya. Ya! Harus level 2 dong. Oke, udah ya. Tambah 1. Oke, udah bisa. Nah, oke. Panen dulu, guys. Kita akan membuat sebuah roti. Aduh, ini jalannya pincang ya. Nggak bisa jalan cepet. Oke, dan kita kedinginan. Kita harus mendekat ke api dulu. Bisa nggak ya? Oke, bisa. Jadi, kalau yang aku tahu, kalau tidur itu kita jadi bisa... Ya ampun, itu apa? Ya ampun, tolong! Oh my guys. Ya, no. Oke guys, dan ini aku gak tahu harus ngapain lagi ya kan. Dan ini sumpah gelap banget. Ini apaan? Tolong. Ini ketarik kok. Tolong. Eh, please tolong. Ya ampun itu apa? Oke guys, jadi aku udah pasrah banget di sini. Aku gak tahu harus ngapain lagi. Jadi kita tungguin aja sampai siang lagi ya. Oke, kita berdiam dulu di dekat lapa ya. Ini kenapa? Apa itu? Violet Aprit apaan lagi? Please, man. Itu apaan? Kok banyak banget gitu ya? Oke, udah pagi ya. Langsung aja kita balik ke tempat yang tadi. Kita ambil barang-barang lagi. Apa sih tadi? Ini apaan lagi? Ada peri, pari. Dikejar terus kita, guys. Oh, ini ya? Salah, guys. Ya ampun. Ini ada apa lagi? Tolong. Please, man. Jangan deket-deket. Mati kau. Ya ampun. Ini pada ngeparty kayak gini. Parah. Kena cepet. Kok susah banget, guys. Finally. Kabur. Oke, kamu tidak berani kesini ya. Mampus kau. Semoga sih sekelur-sekelur udah gak ada. Aduh. Di situ gila. Ya ampun. Jangan kena muka, please. Hujan, gara-gara hujan, please. Waduh, ada dua tong. Please. Saya mau masuk. Oke guys, mungkin segini dulu aja video untuk kali ini. Semoga kalian suka dan merasa terhibur.
Tadi kita sudah memainkan RL Craft dan parah banget, susah banget ya, gila. Dan mungkin di episode selanjutnya mungkin kita akan menyeberangi lautan dan menemukan biome baru ya. Oke guys, kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa kalian klik tombol subscribe, dan jangan lupa untuk klik tombol like-nya. Dan jangan lupa aktif loncengnya agar dapat notifikasi kalau ada video baru. Kalau kalian punya saran atau pendapat untuk membuat video selanjutnya, kalian bisa berkomentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk share video ini kepada teman-teman kalian agar teman-teman kalian bisa nonton video ini. Oke guys, thanks for watching, see you and stay awesome.